Sudah ada yang bisa jelaskan? Apa itu kata khusus, kata umum? Kita buat khususnya ini langsung pengertiannya juga atau langsung ke umum? Oh, berarti jelaskan umumnya toh? Kata khusus itu berarti apa? Kata umum, kata umum apa? Kalau kata khusus itu kalau kamu ada kata khusus jadi itu apa? Kata khusus itu bermakna luas. Kata umum maksudnya, kata umum itu artinya maknanya luas, dia tidak spesifik, maknanya luas itu. Sedangkan kata khusus itu bersifat spesifik dan mengandung makna yang sesuai. Jadi bedanya kalau kata umum itu dia lebih luas maknanya, lebih luas lebih apa maknanya. Sedangkan khusus dia lebih spesifik. Berarti kira-kira sama semua jawaban kita ini atau ada beda-beda? Masih beda-beda. Kalau untuk contohnya pasti beda. Contohnya kalau yang beda pasti tidak sama tuh ya. Kamu orang baru tahu dari A sampai Z? Ya, ya. Bisa sih, kan? Bisa semua. Bisa semua. Contoh, awal saya sampai contoh. Kalau tadi dibilang, apa namanya? Apa juga, kalau kata umum itu, berarti dia ini yang luas, kan? Bisa kata umum luas? Berarti saya kayak contoh kayak apa tumbuhan itu kata umum ya kan kata khususnya misalnya kayak apa umum Cocok, sudah. Pas sudah diskusi kita hari ini, toh,